Nah, selanjutnya Lur, ini 3 pelaku pencurian tas dan pengurasan isi ATM diamankan pihak kepolisian Polsek Jelutung Kota Jambi. Nah. Jadi 2 dari 3 pelaku merupakan residivis. Nah tuh, hasil dari pencurian itu digunakan untuk mabuk-mabuan dan juga judi online. Nah, gawat nih. Kayak mana beritanya? Ini dia. Pihak kepolisian Polsek Jelutung menangkap 3 tersangka pencurian tas dan pengurasan uang di ATM milik Andi Rafika selaku korban yang merupakan pemilik usaha baket bunga di Jalan Bangka RT 19 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. 2 dari 3 pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan kasus tindak pidana narkoba. Kapolsek Jelutung, Ibtu Al Imron menjelaskan, pelaku pencurian yang melakukan aksi mengambil tas dan menguras isi ATM korban dengan mencoba melakukan pembobolan PIN menggunakan data yang ada di KTP. Pelaku berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor pinjaman. Hasil dari pencurian itu dibagi 3 dan kejadian itu terjadi pada Rabu 25 Oktober 2023. Uang hasil tersebut digunakan pelaku untuk kebutuhan mabuk-mabukan dan judi online. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara dan akan ditambah dikarenakan pelaku adalah residivis. Jadi hari ini kita rilis yang sempat viral, ya, yang ada di IG, ada pencurian. Ada orang masuk ke dalam toko bunga buket, ya. Itu yang di CCTV nampak pakai baju zebra, ya, model lore-lore itu. Di kejadiannya di Jalan Bangka RT 19 Handil Jaya, Kecamatan Jelutung. Torik Jek TV melaporkan.